Libur sekolah tidak asik jika tidak diisi dengan berwisata di wahana yang seru, bikin deg-degan, dan memicu adrenalin. Di Tuban, Jawa Timur, ada aliran sungai di sebuah kebun sagu yang dijadikan wahana wisata alam dengan naik perahu kano di aliran sungai dengan air yang jernih dan bening kehijau-hijauan. Bagaimana keseruan naik perahu kano di berimbun kebun sagu? Lah, ini dia liputannya untuk Anda. Sekelompok anak muda di Tuban, Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok sadar wisata Pokdarwis Eko Wisata Silowo berhasil menyulap aliran sungai di kebun sagu Desa Mantirojo, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi wahana wisata alam yang asyik untuk dikunjungi. Aliran sungai yang jernih dan warna kehijau-hijauan itu oleh Pokdarwis Eko Wisata Silowo diberi wahana perahu kano. Pengunjung yang datang ke lokasi tampak asik menaiki perahu kano yang bisa ditumpangi baik sendirian maupun berdua. Bagi yang tidak bisa berenang, wah jangan khawatir karena pengelola wisata menyiapkan pelampung. Untuk menaiki perahu kano ini, pengunjung hanya cukup membayar Rp10.000 selama 15 menit. Namun, banyak juga pengunjung yang mengulur waktu hingga 30 menit karena keasikan saat mengitari aliran sungai di tengah-tengah kebun sagu tersebut. Sambil menaiki kano, bak mengayuh sampan, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai sepanjang 100 meter lebih. Bagi pengunjung yang takut menaiki perahu kano, maka bisa didampingi oleh petugas khusus dan tentu saja bikin deg-degan karena takut tidak bisa berenang. Dari Mojokerto. Ini mainan apa ini? Dayung. Dayung ya? Seru banget. Seru ya? Rasanya gimana? Ya seru, enjoy. Gak takut air? Ya takut-takut gimana gitu kan ada pelampung. Ada pelampung ya? Jika jatuh kan kita bisa renang lah. Bersama siapa aja tadi? Sama keluarga. Keluarga ya. Terus taunya Silowo dari mana? Dari saudara. Ini saudara di Tuban. Tuban ya. Ada kesempatan berkunjung lagi gitu? Insya Allah. Ya misalnya kayak gini-gini yang seru-seru pokoknya anak-anak suka sama kita di orang tua suka lah. Ini wahananya apa saja tadi? Saya belum puter-puter tadi saya langsung ke dayung ini. Oh, dayung. Yang saya paling seru lah di sini tuh ya pakai dayung ini. Di momen hari libur sekolah ini, banyak anak sekolah dan warga dari luar kota yang mengunjungi wahana ekowisata Silowo. Selain warga dari Tuban sendiri, banyak pengunjung dari wilayah Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto, dan juga pengunjung dari wilayah Jawa Tengah, seperti Kabupaten Blora dan Rembang. Kita jalan-jalan saja mas, ya ke Silowo seperti ini. Ini tapi sama siapa saja ke sini? Sama keluarga, mertua, sama istri. Sempat nyobain wisata apa aja? Ya, kano. Kano. Lumayan mengasihkan sih tempatnya. Sekarang istirahat. Istirahat sambil makan menikmati makanan dari rumah. Oh, ini bawa dari luar. Iya. Ini asal dari mana? Dari Bojonegoro. Bojonegoro, ya. Ini baru pertama atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama, tapi untuk keluarga ya. Untuk masuk ke lokasi wisata Silowo, pengunjung hanya cukup merogoh kocek Rp5.000 untuk tiket masuk. Sedangkan wahana yang paling banyak diminati pengunjung yaitu naik kano. Pengunjung hanya cukup mengeluarkan uang Rp10.000 saja. Sangat murah bukan? Ya alhamdulillah seperti yang sampai lihat ini, lonjakan yang sangat signifikan. Kemungkinan ini sampai liburan ke depan sampai tanggal 15 insya Allah seperti ini keadaannya. Kalau jumlah pengunjung di hari libur seperti ini sampai berapa? Kalau di hari libur ini di angka 500 sampai 1000. Dari ya? Sehari. Kalau untuk pengunjung biasanya rata-rata dari mana? Dari yang terdekat ya Kota Tuban, Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Blora dan Rembang. Untuk wahananya apa saja di sini? Wahananya yang kita ketahui adalah perahu kano. Nanti pengembangannya kita slow rocking ke depan. Ini sampai ke sana slow rocking. Kemudian insya Allah tahun depannya nanti kita tambah kolam renang. Untuk kulinernya?
Kulinernya ini ada beberapa macam kuliner, yang terutama khas Sinawa adalah bubur sagu, dawet sagu, dan oleh-oleh keripik ayam asin. Untuk masuknya tiketnya berapa? Tiketnya Rp5.000. Kalau kano? Kano Rp10.000 per orang. Cukup Rp15.000 bisa wahana di Sinawa secara keseluruhan. Kalau yang disukai pengunjung di sini wahana apa? Perahu kano, perahu kano semua pasti mau mencoba wahana perahu kano karena baru ada di Kota Tuban. Berapa lama sekali ini? Durasinya 15 menit, tapi ya kebanyakan mereka ya bisa lebih dari 15 menit. Sempat vakum 3 tahun karena awal pandemi COVID-19 lalu, masa pasca COVID atau endemi ini, wahana wisata Silowo kembali diserbu pengunjung. Di momen hari libur panjang sekolah ini, pengunjung di wahana wisata Sinowo sebanyak 500 hingga 1000 pengunjung dalam sehari. Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Suarsono, iNews Tuban ID melaporkan.